Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali di tempat yang berbahagia ini di Arkan Farm. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beririn salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Nah, alhamdulillah hari ini, sore ini, sekitar setengah jam yang lalu, 30 menit yang lalu, Arkan Farm kehadiran seekor anak kambing jantan. Nah, saya ternyata dari tadi pagi sudah kondisinya sudah merejan dan baru sore ini partus, dan ternyata setelah diceritakan dan diperiksa oleh pemiliknya sendiri, ternyata kambingnya mengalami sengsang. Nah, kebetulan ini ada Bang Doni ya, dari Arkan Farm. Mungkin kita dengarkan dulu cerita Bang Doni tentang kronologisnya biar lebih jelas. Ya, silakan Bang. Oke Bang, terima kasih. Tadi pagi sekitar jam 6 pagi sudah menunjukkan tanda-tanda. Terus kita tinggal, terus ada jam pada pukul 11 siang itu sudah mulai mengeluarkan ketuban, ya ketuban sudah pecah, tapi sampai sore jam 5 belum mengeluarkan tanda-tanda mau lahir, kaki juga belum nampak. Makanya setelah itulah kita kontak ke Bang Adil, bahwasanya harus diberi hormon katanya. Setelah kita suntikan hormon, situlah dia mulai menunjukkan reaksi. Ternyata ada kakinya yang menghalangi jalannya keluar kepala, cuman satu kaki sebelah kiri yang nampak. Terpaksa kita bantu pakai tangan ya, pakai kita korek sedikit, kita cari kakinya, barulah bisa keluar dengan selamat. Oke, begitu teman-teman. Jadi sedikit saya tambahkan lagi bahwa normalnya anak kambing itu kalau mau lahir itu posisi kakinya dua-duanya ada di depan dan kepalanya. Kemudian posisinya ini tadi ternyata sudah mulai merejan dari pagi, dan mungkin ada gangguan dari ternak sekitarnya, kambing sekitarnya, sehingga terjadi pecah ketuban. Nah, setelah itu Bang Doni menghubungi saya. Lanjut aja. Kemudian Bang Doni menghubungi saya, apa yang akan dilakukan. Nah, dalam posisi seperti ini, dia sudah merejan tapi anaknya belum keluar, dan itu adalah dikasih hormon oksitosin. Hormon oksitosin fungsinya adalah untuk mempermudah proses partus ternak. Nah, kemudian ternyata posisinya itu salah, artinya salah atau sungsang, artinya hanya satu kaki yang keluar, bukan kedua kakinya. Sehingga saya instruksikan ke Bang Doni, kebetulan saya tidak ada di lokasi pada saat yang sama. Saya instruksikan ke Bang Doni bahwa kakinya yang satu dicari dulu, kemudian dipaksa keluar, artinya dipaksa keluar, ditarik keluar, mengikuti irama rencanan dari indukannya. Alhamdulillah partusnya berjalan lancar, anaknya hidup, indukannya juga selamat. Ada mungkin tips lain dari Bang Doni untuk kawan-kawan? Ya, tipsnya kita lihat dulu gejalanya, ya kita lapor kepada ahlinya, ya seperti Bang Adil lah khususnya. Kita tanya apa yang perlu kita lakukan, baru kita laksanakan. Jangan kita inisiatif sendiri tanpa kita tahu ilmunya gitu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, itulah gunanya bahwa kita harus peduli dan terhadap ternak yang kita pelihara. Jangan hanya kita biarkan saja, kalau dia melahirkan kita biarkan, tidak. Kita peduli, kita perhatikan setiap gejala-gejala yang muncul. Nah, kalau timbul keraguan-raguan, silahkan menghubungi petugas
dokter hewan atau paramedik yang ada di sekitar kita. Ini dia kambingnya. Ini dia kambingnya yang kita ceritakan tadi. Alhamdulillah, anak kambingnya bisa berdiri normal, tidak ada cacat. Induknya pun mau mengurus anaknya. Nah, demikian Sobat Dokadil, mohon bantuannya kepada Sobat Dokadil untuk memberikan like pada video ini dan tekan tombol subscribe. Nah, semoga video ini bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Thank you.